tadi secara virtual sudah kita jelaskan. Nah, kegiatan-kegiatan yang sebelumnya sering dilaksanakan fun bike, fun walk, dan sama itu sangat banyak antusias masyarakat yang ini. Sama ini ada nggak, misalnya teman-teman dari Pak Jafar yang mungkin bertanya, kapan Serami buat lagi fun bike, fun walk? Ada sih yang memang yang nanya itu sebenarnya ada nanya bike via WA gitu. Ya, ada juga ya? Ada. Cuma orang berharap dengan virtual. Kita kan agak susah menjelaskan ya, kayak mana agenda itu kita buat sampai virtual. Nggak mungkin. Kayaknya mungkin aja, sebagai mungkin sebuah nama, kalau menurut saya sebuah nama aja yang kita ciptakan, tapi manfaatnya di masyarakat tidak ada, kurang ya. Artinya masyarakat tersendiri juga, tujuan kita dari dulu kan membuat kegiatan ini menyatukan. Ya, menyatukan antara pejabat daerah dengan masyarakat. Artinya ada antara pimpinan dengan bawahan di situ, artinya berbaur di situ. Menyatu semuanya. Menyatu. Inilah tujuan kita dari awal. Kita konsep pambet pambok mungkin dari awalnya dari Banda Aceh ya. Akhirnya sekarang sudah menyasar ke seluruh kabupaten. Ya. Oke. Tadi 20 kabupaten kota ya sudah. Alhamdulillah 20 yang sudah kita pernah melakukan kerjasama. Bahkan sampai pernah ke Simulu ya, Pak Ya? Ke Simulu yang belum. Inilah ada 3 daerah yang belum kita masuk. Sama Simulu, sama Kabupaten Aceh Tenggara dan Ayulus. Ayulus sebelum. Malah Ayulus tahun ini rencana. Alhamdulillah. Kita buka link ke sana tahun ini. Alhamdulillah dengan Pak Bupati sudah komitmen kemarin. Tiba-tiba ada COVID. Jadi harus kita tunda dulu. Kita tunda dulu. Harapan kita ya mudah-mudahan tahun depan. Ya. Jadi kita bisa bersama lagi, bergabung lagi ya. Ya sama-sama kita berdoa supaya pandemi COVID-19 ini segera berakhir sehingga berbagai event yang seharusnya dilaksanakan tahun ini bisa dilaksanakan tahun depan. Dan yang pasti dari kalau masyarakat saya yakin mereka sangat menunggu nih kegiatannya itu tadi Pak Jafar, fun bike dan fun walk, karena itu selalu ramai ke kantor kita. Iya, kalau itu guys mungkin karena masa kemudian hadiah disediakan juga menarik. Lebih puas dan selama ini mungkin jarang ketemu dengan kawan, jadi pada hari itu dia saling kontak, ayo kita ikut nanti mungkin gabung bersama atau start bersama. Memang di situ karena ada sebagian saya lihat, saya perhatikan ada yang nggak ikut acara terakhir yang karena dia pinginnya kan bersatu aja, jumpa sama kawan gitu. Kadang-kadang orang berpres tidak begitu ini bagi tidak orang ditunggu, nggak ditunggu, artinya penting kebersamaan orang ini sudah ini Ya memang di samping itu juga sering kita sediakan hadiah yang wow juga ya Pak Jafar, penah rumah. Iya. Malah tahun ini kalau nggak lebih besar ya kalau nggak salah. Untuk kebetulan terjadi COVID, malah ada kemarin rencana kita kedatangan dengan Pak Wali Kota Banda Aceh ya. Tapi alhamdulillah mana kan. Jadi gini Pak Jafar, beberapa tahun terakhir rutin kita laksanakan fun bike fun walk. Berarti tahun ini disuruh istirahat dulu. Tahun ini istirahat dulu, tapi cara perkembangan di masyarakat yang namanya go west tetap jalan. Mereka melaksanakan masing-masing. Artinya menjalankan sendiri. Artinya hanya komunitas kecil kan. Ada 1-2 yang mungkin yang menggabungkan antara komunitas dengan komunitas. Tapi kalau terlalu besar pun juga boleh. Karena kan pemerintah sedang mengencar-gencarnya untuk menurunkan angka COVID ini ya. Jangan kita buat lagi kegaduhan di ini kan. Seyogianya juga kita mendukung ya, dengan membatasi ataupun ya udah ditiadakan dulu kegiatan-kegiatan yang bisa berkerumun orang yaitu dengan tetap juga menjaga protokol kesehatan. Karena sangat berdampak sekali ke semua ini. Karena kita di antara mungkin ada kelompok tim kita yang mungkin 10 orang kita nggak tahu mana yang satu mungkin yang terjangkit dengan COVID. Akhirnya dari 10 ini kan bergabung jadilah. Jadi bersabar dulu bagi shareholder masyarakat Aceh yang mungkin ingin mengikuti berbagai event berkala yang rutin dilaksanakan oleh Serambi Indonesia. Dan apalagi kemarin itu pernah ada hadiah umrah, hadiah rumah, sepeda motor, banyaklah hadiah yang disediakan ya.
pada saat itu. Jadi ini harus harus kita sabar-sabar dulu lah sebelum nanti tahun depan insya Allah kalau emang sudah mereda akan dilaksanakan lagi. Dan sementara ini kita menggarap ya berbagai event secara virtual tadi. Nah secara virtual ini pernah ada kayak menggarap hadiah nggak Pak Jafar? Kalau virtual kita belum ya? Ini mengarah ke situ belum. Jadi kalau memang nih kita lihat perkembangan ini ke depan misalnya masih ini juga kemungkinan kita akan memperkuat di virtual. Mungkin ada kita buat yang sifatnya untuk anak-anak, ada untuk ibu-ibu. Itu ke depan akan kita garap sifatnya virtual. Gitu. Virtual. Berarti khusus berdasarkan usia? Tidak, misalnya selama ini misalnya kita buat lomba masak. Okay. Yang kita buat secara virtual. Oh begitu. Gitu. Jadi ibu-ibu tidak perlu ke Serambi. Berarti di dapur rumah yang sendiri? Di dapur rumah sendiri, dia cukup punya kamera. Okay. Nah, mungkin itu yang akan kita garap ke depan dan masuk yang lain. Gitu. Berarti namanya lomba masak secara virtual? Iya. Baik-baik. Iya, iya. Di ke depan. Gitu. Nanti ke depan. Ada hal yang kayak gitu yang kita... Ada arah yang kesana ya, akan kita kembangkan ya. Oke, okay, baik. Di samping tadi misal lomba masak virtual, mungkin juga lomba mewarnai mungkin bikin anak. Bisa, bisa. Gitu ya. Bisa lomba mewarnai, bisa lomba ngaji, ya, puisi. Puisi. Itu masih bisa kita lakukan. Okay. Berarti arah kita ke depan tuh akan kita arahkan ke sana berbagai lomba. Iya, gitu. Oke, baik Pak Jovan. Dan untuk sementara kita masih menggarap yang kegiatan-kegiatan apa supaya jadi webinar ya. Iya. Maupun seminar maupun yang lainnya lah. Yang intinya yang semua itu untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Dan nanti akan dikabari lagi ya Pak Jafar, kok emang nanti kita akan menggarap yang namanya lomba dengan virtual. Oh itu udah ya. Itu. Tetap kita akan memakai koran kita untuk mempromosikan kegiatan-kegiatan yang dari klien. Ada itu yang saya sampaikan tadi. Ada kegiatan ini kadang-kadang ada sifatnya kerjasama, ada yang kita lakukan. Okay. Yang kita lakukan kita bentuk sebagai IO. IO misalnya yang terakhir kemarin kita lakukan farmback dengan Pertamina. Itu kita akhir tahun kemarin. Artinya kita itu khusus kita IO-nya. Apa dia mau kita akan lakukan sesuai dengan harapan yang kita bicarakan di awal. Makanya ada beberapa memang yang kita sudah menjuruh ke IO-nya. Okay. Nah, jadi bukan sifatnya kerjasama gitu kan. Kerjasama kan membangun bersama, artinya mungkin dari pihak A ada sumber dana, kita ada ini, ada brandingnya, ada promosinya di kita kan gitu. Tapi kalau ini memang khusus IO-nya kita, IO-nya. IO berarti artinya kita yang menangani semuanya ya? Kita yang menangani semuanya. Penggarapannya itu. Oke, baik Pak Jafar. Mungkin terakhir Pak Jafar, ada yang ingin disampaikan kepada Syedralon yang sedang menyaksikan kita di Facebook Suramini.com? Ya, terima kasih. Mungkin harapan kita harapan kita ke depan COVID ini berlalu, jadi kita bisa bersama-sama kembali ya, mungkin dari baik di Banda Aceh maupun di tingkat 2 yang sudah lama ini. Mungkin di Banda Aceh saat ini saya masih bergerak dengan ada kegiatan Pak Boes ya. Mungkin di daerah-daerah nanti kita habis tsunami ini kita coba kembali, kita bersatu kembali di kegiatan Farmwalk yang insyaallah kalau emang ini sudah mereda tahun depan akan dijadwalkan lagi. Insyaallah tahun depan kita jadwalkan kembali. Dan terima kasih juga ya Pak Jafar kepada Syedralon untuk masyarakat Aceh yang selama ini antusias selalu mendukung dan selalu mengikuti kegiatan Farmwalk dan Farmwalk. Iya. Iya, terima kasih karena harapan kita itulah dukungan dari masyarakat. Ya. Dukungan dari masyarakat itu sangat kita perlukan. Oh, itu harus, karena kita makanya harus kita dalam kegiatan ini harus ya berbuat selurus mungkin. Okay, jadi siap. Masyarakat puas dengan apa yang hasil kita lakukan. Begitu. Baik. Terima kasih banyak Pak Jafar atas waktunya, Pak Jafar atas bincang kita hari ini dengan tema event virtual why not. Jadi intinya mengadakan kegiatan apa secara virtual tuh ya kenapa tidak di masa sekarang? Maka itu lebih memudahkan dimanapun kita berada. Artinya meskipun masing-masing orang di rumah yang bisa stay at home, memilih kerja di rumah, tapi itu bisa menyatukan melalui virtual. Itulah kecanggihan apa digital zaman sekarang. Zaman sekarang. Zaman sekarang. Dan pasti harus dipastikan ya apa jaringannya harus bagus dulu ya. Jaringan tapi maknanya tidak akan mengurangi maknanya. Oke, siap. Terima kasih banyak Syedralon atas waktunya dalam bincang edisi bisnis hari ini bersama saya Muhammad Husna. Dan insya Allah kita akan berjumpa lagi dalam edisi bincang bisnis selanjutnya. Terus saksikan program Serambi Podcast setiap hari Pak Jafar, setiap hari, dan informasinya itu selalu diinformasikan melalui Instagram Serambi News.
terkait apa agenda hari ini ataupun podcast hari ini itu selalu kita informasikan melalui Instagram sunnews.com. Terima kasih banyak Shadow atas waktunya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.